Saudara, setahun lebih sejak pandemi COVID-19 berakhir, bekerja dari rumah masih dilakukan banyak pekerja kantoran di Amerika Serikat. Tapi sebagian perusahaan dan juga organisasi ternyata tidak sepenuhnya mempercayai bahwa pegawai mereka bekerja, sehingga meluncurkan perangkat lunak Bossware pemantau pekerja. Berikut liputan dari tim VOA. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran, tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser. you know, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bosware ini, 4 hingga 8 persen pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah 40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenaga kerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan, yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik tiga kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. There's quite a bit of research showing that uh, creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular um, Intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring um, approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, bosware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43 persen pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31 persen responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36 persen, mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kebakaran yang menghanguskan lapak barang bekas dan rumah indekos di Grogol Petamburan Jakarta Barat, memicu ledakan tabung nitrogen. Akibat kejadian ini, lima petugas terluka. Informasinya, usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompasiana.